Terus cicak. Terus cicak. Cicak gitu. Iya. Ya Allah. 3 2 Fai Harai, welcome to Fai Harai Channel. Ini adalah video lanjutan dari video perjalanan menuju datar pinus camp Pangalengan kemarin. Nah sobat, ketika kita sampai di lokasi, tendanya sudah disiapkan berdasarkan reservasi sebelumnya. Langsung aja yuk kita lihat tendanya seperti apa. Nah dalamnya udah ada lampu nih sobat, udah dipasang. Terus di sini ada bantalnya, udah disediain juga, oke, kasur matras. Nah ini mah empuk sih. Terus si tendanya dalamnya cukup besar. Ini untuk kapasitas 4 orang, tapi kayaknya 5 orang cukup deh. Terus tadi kita juga bawa bantal lagi dari rumah. Nah yang terpenting ini, kita coba. Bawa bed cover dong biar anget. Tidur mandi itu goyang-goyang gerai seru. Setelah cek tenda selesai, kita langsung mempersiapkan dapur umum nih sobat. Pakai jaket mah, dingin. Walau cuacanya mulai berkabut dan udara terasa dingin, Faiha, Rai, dan teman-teman tetap happy nih sobat. Fokus aja sih, goreng bala-bala coba. Mana bala-balanya? Jauh-jauh pangalan, bala-bala. Iya tapi laris, masya Allah. Pelanggannya sampai ngantri nungguin dong. Jadi miliar dulu ya. Mana kamera? Poser, poser, sini. Aduh, suaranya. Ada api unggun nih sobat, walaupun butuh perjuangan untuk mempertahankan apinya supaya nyala terus. Yeay, ada yang lagi main ini tandanya Rai. Aduh, nanti mau bobo di sini nggak? Nggak usah.
ketawa Umi. Ya ini ketua RT gitu. Nanti ketua RT. Sebelah sana lagi siapin Mas Melo nih buat dibakar. Masya Allah. Nah ini buat tukinya. Ayo Bun, langsung masukin Bun. Tuh Rai, Rai, Rai. Mau ngapain Rai? Rai mau bakar Mas Melo. Di kontainer gitu, Beb. Kumpulin itu aja yang kita perlu. Tuh, dibakarnya di sana. Ini kan kayaknya belum deh. Tertata. Ini. Dapat. Belum. Udah, bentar. Awas, Kak. Awas. Itu yang punya. Gimana teh? Enak kan? Enak. Udah dibakar ya? Dah. Mana coba Mas Melonya hasil dibakar? Cobain enak nggak? Tunggu ya. Mau kemana lagi? Ke Taiwan. Dulu ya. Mana coba? Waduh, waduh, waduh. Gimana? Enak? Anak soleh, amin. Anak pintar, Sama makan enggak, Mas? Ayo makan apa, Ay? Enggak naik. Ay makan apa? Ini suki, kesukaan aku. Oke. Aku enggak suka daging. Masya Allah, takbiran dong, masih kembang. Berhitung mulai. 1, 2, 3 kembang api. Ini siapa ini? Tetangga siapa? Rumahnya di mana? Tetangga aku bukan? Masya Allah. Ini siapa? Udah bakar. Selamat pagi sobat. Akhirnya bisa melihat pemandangan pagi hari di datar Pinus Camp Pangalengan. Masya Allah, indah banget ya sobat.
Selamat pagi, Tete. Sama Tete Ajwa. Nara mana, Nara? Lagi salat. Lagi salat. Ih, Rai belum bangun tau, Teh. Ya dibangunin. Ya. Gimana tidurnya semalam, nyenyak gak? Nyenyak ya, Tete benar-benar pulas banget. Kalau Ajwa gimana? Oh, nyenyak. Insya Allah. Selamat pagi. Hai, Ai, kakak. Masya Allah, udah bangun ini. Udah bangun, nyenyak banget ya. Kakak kenapa, kakak? Malu. Aduh, malu. Aduh, 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 aduh. Siapa semalam yang tidurnya sampai muter? Ay, sampai muter lo bonya? Iya. Nyenyak banget. Gimana rasanya tidur di tenda semalaman? Coba, gimana? Ya ini mah belum ngumpul. Powernya belum ngumpul ini mah. Aduh, ayo bangun yuk, lihat pemandangan bagus loh di luar. Yuk, bikin susu mau. Ayo kak. Ayo. Ayo, semangat. Bener ini Arda. El sama Rai, El. Ayo, ayo main. Gitu lihat pemandangan bagus loh di luar. Ya kan? Ayo deh. Lagi nyuci ya. Nyuci piring nih. Selamat. Kerja-kerja. Ya kerja bakti ini mah ya. Reflek jadi morning person. Insya Allah. Morning pas minggu. Anaknya jadi kemana? Anak-anaknya kemana? Kayaknya lebih lentur deh. Harusnya beda. Anak-anaknya kemana? Anak-anaknya. Ulangi, ulangi. Sekarang per individu. Lepas. Kalau ibunya Aljen bilang duduk, kalian berdiri. Ini per individu dulu ya. Jongkok. Berdiri. Depan. Belakang. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Udah ketawa sih. Tepes ini bola kita taruh. Ini lomba kelas tinggi banget ini. Jangan. Tidak boleh sampai ini jatuh. Kalau jatuh berarti kalah. Oh, iya. Aja. Coba praktekin ayo praktekin. Aduh. Harus imbang. Ibu yang buka WC. Ya ibu makanya tuh. Makanya tuh. Nah, seperti ini ya. Ya. Kan melatih. Ya. Sampai sini. Enggak usah jauh-jauh dari pintu. Thank you.
Maju sini. Ulangi. Ini baterainya guys. Ayo. Itu buat apa itu? Buat telur. Udah cukup nanti yang penting. Nanti keprok. Asal bawahnya dipegang, telurnya di sini. Karetnya juga aku. Pak di aku. Udah, ini. Nanti telurnya dilempar loh. Hah? Lempar ngejatuhin gitu, kecoa-coanya. Jadi harus dipikirkan sedemikian rupa gimana caranya telurnya terlindungi dan terlindungi. Ayo, siapin. Aku kayak gini. Aku udah ada. Ini udah bawa telurnya itu. Oh, mau dilempar itu. Ikat pakai karet. Buka lagi. Tadi susah bukanya. Buka lagi. Berhasil nggak? Siapa yang udah berhasil? Oh, wah! Gak percaya? Siapa lagi? Suara ular. Oke. Suara buaya gimana? Buaya. Hai. Ya Allah. Suara ular. Dah. Oke, ada dapat. Suara apa? Suara cicak. Suara cicak. Cicak gitu. Iya. Ya Allah. Ai, tahu enggak suara kanguru kayak gimana? Suara kanguru, Ai. Suara kanguru. Gak tahu. Suara kanguru? Gak tahu. Ada balon. Iya, ada balon semua. Oh, iya. Oke, udah. Aman. Aman. Tata, anak-anak dulu ya. Iya. Ada balon tiupnya. Oke. Belum sayang, sabar ya. Ye, semuanya dapat hadiah. Siapa yang belum? Asyik. Ada Haidar belum dapat. Udah diputus sekarang. Ya Allah. Jepang. Apa yang mau?
Beres-beres sebelum pulang. Banyak banget barang bawaannya. Nah sobat, ini dari tempat kita ngecamp, toiletnya ke arah sini. Alhamdulillah dapat tempat ngecampnya nggak jauh dari toilet nih sobat. Kita lihat ya. Dan di sini akhirnya bersih, toiletnya juga bersih. Toilet dengan kamar mandi itu beda tempat. Jadi kalau antrean tuh nggak akan terlalu panjang gitu kalau di sini. Nah ini dia toiletnya. Ada 4. Kalau untuk kamar bilas atau kamar mandinya di sini. Nah di sini. Di sini juga bisa untuk tempat cuci-cuci piring. Ini kayak dapur umum kali ya. Tapi lebih ke wastafel untuk cuci piring sih. Untuk cuci-cuci kayak bahan-bahan sayur, bahan-bahan masak, maksudnya kayak sayur bisa juga di sini. Jadi buat malam-malam nih untuk nongkrong-nongkrong, untuk pesen kopi juga bisa di sini, sobat. Nah, untuk glampingnya ada sebelah sini. Ada beberapa tempat sih, beberapa unit gitu untuk tempat glampingnya di sini, nih. Di sini juga ada sebelah sana nih sobat. Pokoknya terpisah dari tempat tenda tapi nggak begitu jauh. Nah sobat, kita sekarang lagi menuju ke musola. Tadi dari cafe shop yang ini, kopi. Ini menuju ke musolanya sebelah sini. Aksesnya cukup mudah dan tempatnya itu jaraknya nggak begitu berjauhan sobat. Jadi memudahkan banget ketika kita ngecamp di sini. Di sini juga ada mukena sama sajadah, sarung yang udah disediain di musolanya.